Pada hari ini tanggal 11 acara turnamen sepak bola sepan pada sore hari yang ditandingkan Mamur Abadi bersama Siantau, sehingga babak yang kedua ini pas istirahat hujan pun turun sehingga lapangan bola kita banjir ini, banjir semua, jadi sehingga pemain ditunda menunggu keputusan dari panitia apakah itu pemain yang putar pertama ini berakhir baru dia main atau kapan-kapan bisa ditentukan oleh panitia. Jadi untuk tahap akhir sore hari ini permainan sepak bola turnamen sepan ditunda. Jadi informasi lapangan banjir seperti inilah lapangan sepan yang selama ini sering digerus banjir. Mudah-mudahan tahun depan bisa kita timbun tanah yang tinggi kembali. Terima kasih. Stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly.